Shalom sahabat-sahabat bijaksana yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita sampai pada pembahasan buah roh yang ketiga, yaitu damai sejahtera. Bagi sahabat-sahabat sekalian yang belum menonton video kami tentang buah roh yang pertama, yaitu kasih, dan buah roh yang kedua, sukacita, kami persilakan untuk menonton video-video tersebut di channel kami. Video-video ini kami buat berdasarkan urutan yang terdapat di dalam Alkitab. Tidak berarti buah roh pertama lebih penting dari yang kedua, ataupun tidak berarti buah roh ke-9 adalah yang paling tidak penting. Karena pertumbuhan buah roh pada setiap orang berbeda-beda. Ada yang lebih besar buah roh kesabaran, ada yang lebih besar buah roh kesetiaan, dan lain-lain. Namun intinya semua buah roh itu penting bagi kita semua. Semua buah roh tersebut membuat kita semakin menyerupai Tuhan kita Yesus Kristus. Kita ulang lagi ayat Alkitab mengenai buah-buah roh yang terdapat dalam Galatia 5 ayat 22-23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Damai sejahtera adalah sesuatu yang paling banyak dicari oleh orang-orang di dunia ini. Tidaklah berlebihan apabila dikatakan bahwa semua orang mencari damai sejahtera. Semua orang mengharapkan adanya damai sejahtera dalam kehidupan mereka, keluarga mereka, pekerjaan mereka, dan keuangan mereka. Konsep dunia tentang damai sejahtera adalah tidak adanya kesulitan ataupun konflik. Namun, sesungguhnya damai sejahtera adalah suatu keadaan di mana kita mengalami keharmonisan dan persatuan dengan Tuhan, diri kita sendiri, dan sesama kita di tengah-tengah semua masalah dan kesulitan yang terjadi. Yang pertama, damai sejahtera dengan Tuhan. Damai sejahtera dengan Tuhan adalah mengenal Dia dengan benar, mengenal karakter Tuhan yang sesungguhnya dan apa saja yang telah dikaruniakannya kepada kita. Damai sejahtera dengan Tuhan berarti tidak mencurigai Tuhan sebagai penyebab semua hal buruk yang terjadi. Damai sejahtera dengan Tuhan berarti bekerja sama dengan Tuhan untuk membiarkan Tuhan melakukan pekerjaannya melalui kita. Jika kepercayaan dan keyakinan kita kepada Tuhan semakin mendalam, maka damai sejahtera yang kita terima dari Tuhan akan semakin banyak. Jika kita belajar untuk memusatkan perhatian kita kepada Allah dengan segenap hati dan bukan memusatkan perhatian kita kepada problem-problem kita, maka damai sejahtera Tuhan akan meningkat di dalam hati kita. Hal ini bisa kita lihat di dalam Yesaya 26 ayat 3. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Yang kedua, damai sejahtera dengan diri sendiri. Damai sejahtera dengan diri sendiri adalah menerima diri kita sendiri apa adanya. Keadaan apapun yang telah diberikan kepada kita sejak lahir, bagaimana fisik kita, keluarga tempat kita dilahirkan, atau di negara mana kita dilahirkan, kita harus menerima diri kita sendiri. Damai sejahtera dengan diri sendiri berarti menerima keadaan bahwa kita dilahirkan dengan genetik dosa, dan ketika kita menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita telah mati dan dilahirkan kembali sebagai manusia yang sama sekali baru dan dikuduskan untuk menjadi anak-anak Tuhan. Ada kekudusan yang dianugerahkan ketika kita lahir baru, dan ada kekudusan yang progresif, yaitu proses pengudusan berlangsung terus-menerus selama kita masih hidup di dunia ini. Kecemasan, kekhawatiran, dan stres juga dapat menyebabkan hilangnya damai sejahtera dengan diri sendiri. Oleh sebab itu,
kita perlu tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan setiap hari lewat doa, pujian, penyembahan, dan pengucapan syukur, karena hal-hal tersebut mendatangkan damai sejahtera kepada kita. Dalam Filipi 4 ayat 6-7 berkata, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus." Poin yang ketiga adalah damai sejahtera dengan sesama kita. Permusuhan dan amarah terhadap sesama dapat menghilangkan damai sejahtera kita. Oleh sebab itu, Alkitab berkata di dalam Efesus 4 ayat 26-27, "Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis." Artinya, apabila kita marah kepada sesama kita, maka kita harus cepat-cepat menyelesaikannya sebelum berlarut-larut, agar tidak memberikan kesempatan kepada iblis untuk mengubah kemarahan kita itu menjadi sesuatu yang lebih buruk, seperti kepahitan hati, tidak mau mengampuni, dan bahkan mungkin akan terjadi pembunuhan. Ibrani 12 ayat 14, "Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan." Orang-orang yang memiliki damai sejahtera akan memberikan damai sejahtera juga kepada orang di sekelilingnya. Dan dengan demikian, maka hidupnya akan memuliakan Tuhan seperti tertulis di dalam Matius 5 ayat 9. "Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah." Sahabat-sahabat bijaksana yang terkasih, semakin tua bumi kita ini, semakin berat masalah-masalah yang timbul. Bencana alam, peperangan, kelaparan, resesi ekonomi, wabah penyakit, dan lain sebagainya, semuanya menggempur bumi dan makhluk hidup yang tinggal di dalamnya. Seperti halnya perempuan yang sedang sakit melahirkan, keadaan akan semakin memburuk sampai pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Hal ini sudah tertulis dalam Matius 24 ayat 6-8. "Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi, semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru." Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa semua itu harus terjadi. Akan tetapi, Dia juga memperingatkan kita untuk berawas-awas, jangan gelisah. Ini berarti kita harus memiliki damai sejahtera di tengah semua situasi tersebut. Dan damai sejahtera itu haruslah damai sejahtera yang berasal dari Tuhan sendiri, bukan damai sejahtera palsu yang disebabkan oleh hal-hal yang lain. Kita harus menyadari bahwa damai sejahtera yang sejati hanya berasal dari Tuhan, karena Dia adalah Raja Damai. Yohanes 14 ayat 27, "Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu." Juga dalam Yesaya 9 ayat 5, "Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai." Nah, sahabat-sahabat bijaksana,
Demikianlah renungan kali ini, dan kami berdoa senantiasa agar renungan-renungan yang kami buat di Bijaksana Channel ini dapat menjadi berkat yang menguatkan bagi sahabat-sahabat terkasih. Bagi saudara-saudara yang menyukai renungan ini, silakan tekan tombol like dan subscribe serta membagikan video ini. Terakhir kami ucapkan terima kasih atas doa-doa dari sahabat-sahabat Bijaksana Channel yang selama ini setia mendukung kami. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian.